Heyo guys, welcome back to it me, Simple Craft 525. Kalau ada yang simple, kenapa harus ribet? Wanjay. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan review texture pack lagi ya guys. Oke. Ini texture pack ya lumayan lah ya kan, nggak makan banyak RAM terus nggak bikin nge-lag guys. Oke. Ini auto kencang lah pokoknya pas kalian main ya. Dan terus ini texture pack ya nggak terlalu gede amat ya, cuman berapa MB-an cukup. Apa tuh? Ya kan. Ya ini resolusinya 32x32 atau enggak 16x16 ya. Pokoknya cocok lah buat survival ya kan, untuk apa namanya? Pokoknya nambahkan kesan keren lah ya gitu ya kan guys. Oke. Kita langsung aja ke texture pack-nya ya. Let's go. Oke guys, jadi di texture pack yang pertama ini nama teksturnya itu Exletrion Twix ya, Exletrion Twix. Ya ini kayaknya terinspirasi dari Twice Twix ya, atau gimana nggak tahu ya kan. Kita coba aja dari nih armornya guys, mantep jiwa ya kan. Ini ukurannya kayaknya 32 atau enggak 16x16 ya, pokoknya gitulah. Tapi ini lancar jaya guys. Terus di sini GUI-nya itu jadi warna abu-abu kehitaman gitu ya guys. Oke. Abu-abu kehitaman lah ya. Pokoknya keren di sini bloknya, kayaknya dibuat 32x32 ya bloknya, nggak tahu lah pokoknya gitu. Di sini item frame-nya di sini dibuat invisible. Kenapa? Karena dia pakai coding guys. Coding biar item frame-nya tuh nggak nampak guys. Oke. Dan di sini kayak efek kesetrum gitu ya guys, kayak efek listrik ya kan. Wih gila, keren kali ya encennya. Mantap-mantap, kita coba ya guys. Oke. Mana dia? Nah, wih, kayak efek kesetrum gitu guys. Wih, mantap guys, keren. Kita coba ya. Nice, sama aja ya, gaya makannya nggak berbeda guys. Oke. Mantap. Ini tekstur pun keren ya, enchantment-nya. Warna enchantnya keren. Terus di sini kita bakalan coba, sambil kita clear dulu. Oke, kita bakalan coba survivalnya. Nggak ada yang berbeda ya guys, sama aja. Oke, kita ganti lagi. Terus kita coba apinya tuh. Apinya seperti biasa ya, cuman kita pakai kayak ini. Apinya nggak terlalu nampak, cuman di bawah aja guys gitu. Jadi ini kalau survival enak aja gitu guys. Jadi nggak kehalang sama api gitu kan, kalau kita main survival. Terus di sini endernya, efeknya nggak ada ya. Partikelnya kayak nggak ada gitu guys. Keren. Partikelnya nggak terlalu nampak ya. Terus di sini, iya partikelnya nggak terlalu nampak guys, dibuatnya di sini kayaknya partikelnya dihilangkan gitu ya, nggak tahu lah. Kita coba lagi. Nah ini pedang-pedangnya guys, pedangnya kecil-kecil mini ini guys, mantep pokoknya. Keren. Gue suka yang kayak gini, karena nggak bikin lag guys. Sumpah. Ini auto FPS kalian naik terus ya kan. Ya kita bakalan coba partikelnya ada nggak sini ya. Nggak ada guys, mantap sekali ya. Oke, kita bakalan coba lihat skynya guys. Nah di sini nggak tahu gue kenapa di sini nggak ada awan ya, ini malamnya guys, malamnya. Terus di sini udah selesai ya. Oke. Terus di sini oke. Dah, terus di sini di nether ya, kita lihat. Nice guys. Nah ini
ornya di nether ya guys. Oke, di sini ore dan di sini glowstone, di situ ore lagi, soul sand, lava, lavanya seperti biasa ya, apinya kayak tadi, tahu lah ya kan. Dan di nethernya seperti ini guys. Oke lah, nggak ada yang berubah ya, sama aja. Oke, dan di sini ore-ornya guys, nih lapis lazuli, bagus ya, dia ada apa namanya pinggirannya gitu ya, mantap mantap. Jadi kita tahu, jadi kita bisa bedakan gitu, bukan kita tahu aja ya kan, kita bisa bedakan gitu ya kan. Di sini gold, ini pinggirannya ada biru-biru agak agak gelap gitu ya guys. Jadi ini lapis lazuli, terus di sini koal warna hitam, dan di sini ore iron karena dia warna orange guys, dan di sini ore diamond ya kan karena dia warna biru terang gitu ya kan, dan di sini emerald masih warna hijau ya kan, dan di sini redstone warna merah. Oke, kita lanjut ke tekstur pack yang kedua. Udah di dalam tekstur pack yang kedua itu, nama teksturnya The Pixel Light ya kan guys. Oke, di MCPDL itu ada namanya The Pixel Bedrock Light, terserah The Pixel apa pokoknya itulah. Dan di sini tekstur, di sini teksturnya tuh resolusinya 32x32 ya kan guys. Dan di sini entah ngebug atau apa, nggak tahu lavanya kok jadi hitam gini ya. Nggak apa-apa lah, yang penting ini itemnya keren-keren ya kan guys. Oke, toolsnya keren-keren di sini, mantap golden apple-nya di sini. Para men keren banget cu. Oke, kita langsung cobain aja ya kan guys, apakah ada yang berbeda gitu ya kan. Nah, nggak ada guys, sama aja ya, cuman partikelnya di sini lebih partikelnya ada gitu guys. Oke, dan di sini armornya mantap-mantap guys, keren-keren ya kan. Terus kita coba survival. Kalau survival sama aja ya, darahnya nggak berubah, terus makanan juga nggak berubah ya kan. Oke, kita coba kita kebakarnya tuh kayak lebih ke setengah gitu guys, jadi setengah gitu ya kan. Jadi kita kalau main survival kurang nampak gitu guys, nggak kayak tekstur yang pertama. Oke, kita lanjut lagi. Ini pedang-pedang ya guys, mantap sekali. Ini item-itemnya tuh 32x32 atau 64x64 ya, soalnya ini lebih panjang guys, entah sengaja dibuat panjang atau gimana, nggak tahu ya kan. Dan di sini fishing rodnya lebih keren gitu guys, kayak ada tambahan putih-putih di atasnya gitu kan. Dan baunya kita lihat nggak ada yang berbeda ya, sama aja gitu ya kan. Guys, jadi kita lihat partikel pas kita membunuh mob ya, gimana ya kan. Nice, asapnya putih gitu guys, mantap jiwa. Pokoknya kita langsung ke sky-nya. Sky-nya gimana ya kan, kita lihat. Oke, malamnya sama seperti biasa ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah di sini, kita matiin dulu. Nah, oke. Dan kita lihat di nethernya ya kan. Oke, di nethernya mantap guys, glowstone-nya lebih smooth ya, nggak kayak di texture pack yang pertama tadi. Dan oke, kita lanjut lagi ya guys, di mana tadi kita lihat ore-nya guys. Di sini ore-nya kayak lebih smooth gitu ya, mantap jiwa lah ya kan. Oke, di sini ore-nya lebih smooth, lebih mantap gitu kak. Koalnya juga, or DM-nya juga, emerald-nya, terus redstone-nya, mantap. Ini emang tekstur 64x64 ya kan rasanya guys. Pokoknya keren lah, ini enggak nge-lag guys, sumpah. Pas kalian main survival pun enggak nge-lag, kecuali kalau kalian RAM 1 GB, paling kalian buat render distance-nya kalian turunin aja guys. Oke, itu saran gua lah ya kan. Oke, langsung aja kita lanjut ke tekstur yang ketiga guys. Oke guys, jadi di tekstur yang ketiga ini, yaitu nama teksturnya Fly UI. Jadi di sini tekstur ini enggak berpengaruh di dalam gamenya, tapi berpengaruh di luar gamenya guys. Kayak gini, seperti di dalam lobby ini guys, tuh dia bakalan berubah seperti ini guys. Kita lihat profil,
profil kita bisa ganti-ganti skin di sini guys, terus achievement ya kan, pokoknya banyak lah ya kan. Terus di sini pengaturannya beda guys, pokoknya UI di lobby itu berbeda guys tuh, tapi pas di dalam game sama aja gitu guys, nggak ada yang berbeda gitu ya kan. So, dalam game sama aja guys, nggak ada yang berbeda gitu. Ya sama aja guys, nggak ada yang berbeda gitu ya. Tuh toolsnya sama, makannya juga sama, nggak ada yang berbeda gitu. Tuh sama aja guys, nggak ada yang berbeda ya. Tuh airnya, lavanya sama aja gitu guys. Karena yang lebih berpengaruh tuh cuman di luar gamenya ya guys, oke? Atau di lobbynya gitu, nggak berpengaruh di dalam gamenya gitu maksud gue ya kan guys, oke? Guys, oke, kita langsung aja ke penutupan coy. Guys, jadi segitu dulu video gua kali ini ya kan guys. Oke, kalau kalian mau request mau gue reviewkan tekstur atau shadernya, kalian tinggal kirim aja di kolom komentar ya kan guys. Bakal gue review dan bakal gue showcase dimanapun dan kapanpun kalian minta guys, oke? Dan jangan lupa nih ya, tekan tombol subscribe-nya ya kan guys, dan aktifin notifikasi loncengnya serta klik like dan komen ya kan guys. Oke, gue Simplecraft 525. See you next time.